pada tanggal 23 Oktober 2023 akan segera dimulai. Dinyatakan dimulai. Selamat siang semuanya. Nama saya Christophorus Rafael Susilo. Saya di sini sebagai ketua dari Kopades Tema tahun ini. Hari ini tanggal 23 Oktober, kita tadi pagi sudah melakukan opening, didatangi oleh para peserta juga, perwakilan-perwakilannya. Terus setelah opening tadi kita langsung ada game basket. Itu ada 2 game. Terus selanjutnya lagi dilanjutkan oleh futsal. Sekarang kita sudah mau masuk ke match keempat. Terus di sini juga di tanggal 27-nya nanti kita ada closing, itu kita mengundang road trip to Antarctica dan juga kita mengundang Niji. Jadi untuk kalian yang mungkin tertarik untuk nonton Niji, bisa ajak teman-teman kalian, saudara kalian atau keluarga kalian untuk nonton bersama di tanggal 27 Oktober di Stella Maris BSD jam 5. Untuk pembelian tiket kalian bisa cek di Instagram kita @kopadestema atau bisa tanya aja ke salah satu panitia yang mungkin kalian kenal. Harapannya untuk Kopa tahun ini sih bisa sampai akhir berjalan sesuai dengan rencana, nggak ada yang miss, terus semua yang berpartisipasi juga happy dengan kopanya, terus semua yang datang juga nanti nggak kecewa dan panitia juga merasa puas. Terus kalau untuk tahun depan semoga bisa, ya kan ada beberapa panitia yang pasti nanti ngerjainnya dari Kopa tahun ini juga kan, jadi semoga mereka bisa belajar banyak dan lebih matang lagi persiapinnya Kopa tahun depan daripada tahun ini.